Assalamualaikum pemirsa channel Syiar Melodi. Kelahiran Rasulullah adalah kehadiran rahmat yang begitu agung untuk alam semesta. Roma irama serta ria harmonis menceritakannya lewat lagu dangdut lawas. Disampaikan oleh Ria Harmonis dan Roma Irama bahwa Rasulullah kehadirannya sudah dikabarkan di dalam kitab-kitab suci terdahulu dari Zabur, Taurat, Injil sudah bercerita akan hadirnya Rasulullah, Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kabar itu ditunggu oleh alam. Ditunggu oleh umat manusia kapan kehadiran Rasulullah. Karena kelahiran Rasulullah, kehadiran Nabi Muhammad SAW di dunia ini merupakan rahmat yang tak terhingga untuk alam semesta. Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam jagat raya ini.
bukan cuma untuk manusia, tapi untuk seluruh alam dan isinya. Maka apa yang dinyanyikan oleh Roma Irama, bahwa dunia diciptakan karena satu insan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Ya, karena kecintaannya Allah yang begitu besar kepada Nabi Muhammad, alam ini diciptakan. Sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita sebagai manusia bersyukur atas kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib bergembira, kita wajib bersukacita atas kehadiran Nabi Muhammad. Salawat serta salam Allah semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Syahrmelodi yang berbahagia, itulah sajian khusus untuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan sajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.